بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُدّل له. ومن يدلل هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar ikhwati azinallahu wa iyakum barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan kita tak pernah bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan untuk senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua nikmat dan uh, at -taufik. Ikhwati azanallahu wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Salasati Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita telah sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan wa idza qila ma al-usul as-salasah allati yajibu al-insani ma'rifatuha apabila ditanyakan kepada anda apakah tiga pokok di dalam agama yang wajib diketahui oleh manusia fakul maka jawabannya adalah ma'rifatul abdi rabbahu yaitu seorang hamba mengenal Tuhannya kemudian wadinahu demikian pula seorang hamba harus mengenal agamanya wa nabiyahu muhammad dan shallallahu salam dan seorang hamba mengenal nabinya muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimanakah seorang hamba dapat mengenal Rabbnya? Disebutkan oleh, oleh uh, Syekh Muhammad bin Salih bahwasanya bahwa seorang hamba bisa mengenal Tuhannya yaitu Allah Subhanahu Taala dengan dua cara. Yang pertama dengan cara ia mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Yang kedua ia mentadaburi ayat syariah. Yang dimaksud dengan ayat kauniyah yaitu apa yang ada di semesta alam, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita minta dabur itu semua. Bahwasanya keberadaan daripada al-kauniyah, keberadaan daripada seluruh makhluk-makhluk yang ada di semesta alam ini menunjukkan adanya Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah uh, lewat pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat syariah. Adapun ayat-ayat syariah yaitu Al-Qur'anul Al Karim. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'anul Al Karim, kemudian kita mentadaburi isi kandungannya. Ya, kalau kita memahami bahasa Arab, namun kalau kita tidak dapat memahami bahasa Arab, maka cukup kita membaca terjemahannya. Bila kita membaca Al-Qur'an, maka kita mendapati banyak hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an banyak ilmu. Demikian pula di dalam Al-Quran mengandung banyak sekali mukjizat, mukjizat. Yep. Serta al-intidamu muwafaqatuha li masalih serta mengandung peraturan-peraturan yang berkesesuaian dengan kemaslahatan untuk kehidupan para hamba. Sehingga dengan demikian kita akan semakin yakin bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82, "Afala quran Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi lawajadu la fihi ikhtilafan katsira. Jika seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka niscaya mereka akan mendapati perbedaan yang sangat banyak. Namun kalau kita membaca Al-Quran, ya maka kita tidak mendapati adanya perbedaan di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, ya tidak kita mendapati perbedaan. Perbedaannya dengan kitab-kitab uh, suci yang lainnya, ya telah disisipkan uh, banyak. Tulisan-tulisan uh, tangan manusia, ucapan-ucapan manusia, ya sudah tidak murni lagi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya didapati banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam kitab-kitab uh, samawi yang lainnya. Ada penel Quran Al -Qur -Karim, tidak terdapat perbedaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini kitab murni asli datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah tegaskan, walau min indi di goirillah jika seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, kasiro, pasti mereka akan mendapati perbedaan yang sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu Ta'ala telah menantang orang-orang kafir. Ya, di dalam Surah Al-Baqarah, Allah katakan, "In kuntum fi mimma ala abdina, fa'tu bi Wadu'u syuhada'akum inkuntum sodikin. Jadi kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolong kalian jika kalau kalian memang orang-orang yang yang jujur. Yep. Namun orang-orang kafir dari kalangan Quraisy mereka tidak mampu mendatangkan, menulis, yang semisal daripada Al-Quran. Padahal mereka orang Quraisy adalah orang-orang yang ahlu balagoh. Orang-orang yang memiliki uh, kemampuan bahasa Arab yang sangat tinggi sekali. Bahkan mereka disebut sebagai ahlu su'ara. Namun Allah ta'ala menantang mereka. Jika seandainya mereka mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka lakukanlah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah tegaskan lagi jika seandainya jin dan manusia saling menampakkan diri kemudian mereka tolong menolong untuk menulis yang semisal dengan Al-Quran maka niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya. Nah ini menunjukkan Al-Quran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan datang dari manusia dan lebih uniknya lagi yang membawa Al-Quran ini yang membawa wahyu ini adalah seorang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Nah, ini menunjukkan menegaskan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat oleh manusia. Yep. dalam Al-Quran jelas, Allah katakan tentang Nabi Muhammad SAW, Wa kita tak tahu, walaupun kita min, min tahu, walaupun Wahai Muhammad sesungguhnya engkau tidak membaca kitab-kitab yang lainnya dan engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Izalar al Sebab jika demikian pasti orang kafir itu akan ragu. Nah ini lebih meyakinkan kita bahwasanya Al Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekayasa Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad. Ya bagaimana mungkin Allah sendiri mengatakan bahwasanya Muhammad tidak bisa membaca, Muhammad tidak bisa menulis. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar memahami Al-Qur'an dan kita membaca dan terus mentadaburinya, maka kita akan mendapati banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terdapat di dalam al al Karim. Dan kita pasti akan meyakininya bahwasanya ini Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kewajiban bagi seorang hamba untuk mengenal agamanya, yaitu agama agama Islam. Ya, definisi daripada Islam uh, yaitu Al-Istislamu lillahi fil ibadah. Kita berserah diri kepada Allah di dalam uh, ibadah. Ini makna daripada Islam. Uh, sehingga Islam ini juga disebut dengan tauhid karena ada unsur kepasrahan dalam beribadah, dan Islam merupakan agama yang datang dari sisi Allah. Sebagaimana Allah katakan, "Inna dinarindalalai Islam," sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah al Islam, dan agama yang Allah turunkan kepada semua para nabi dan para rasul adalah agama Islam. Ya, Inna dinarindalalai Islam, agama di sisi Allah itu hanyalah al Islam. Allah mengutus Nabi Musa, agama di mana Nabi Musa adalah agama Islam. Demikian pula Allah mengutus Nabi Muhammad adalah Islam. Allah mengutus Nabi Isa, demikian pula Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, agama yang mereka bawa adalah agama Islam. Sebab makna daripada Islam itu sendiri adalah al lillahi fil Ibadah, berpasrah berserah diri kepada Allah. Artinya beribadah semata-mata hanyalah kepada Allah. Dan ini merupakan misi dakwahnya para nabi dan semua para rasul. Walau ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus para nabi dan para rasul di setiap kaum agar mereka mengajak pada kaumnya sembahlah hanya kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Ya, inilah pengertian daripada uh, Islam itu. Ikhwati, azanallahu wa iyyakum perlu kita ketahui bahwasanya Islam ada dua makna. Yang pertama, al-Islam secara umum dan yang kedua al-Islam secara khusus. Adapun Islam secara umum adalah agamanya semua para nabi. Karena pengertian daripada Islam itu sendiri adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan ini merupakan ajaran semua para nabi dan rasul. Nah, ini makna Islam secara umum. Kemudian kedua adalah mana Islam secara khusus. Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam hanya dikhususkan untuk Nabi saja. Artinya bagi siapa yang menerima ajakan Nabi Wasallam, yang beriman kepada Nabi Wasallam, maka dia adalah seorang Muslim yang mukmin dan barang siapa yang tidak beriman kepada nabi meskipun dia tetap bertahan di atas agama nabi Musa, tetap bertahan di atas agamanya Nabi Isa, maka dia bukan muslim. Ya walaupun agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa itu adalah agama Islam, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang menerima yang beriman kepada beliau dialah muslim. Yang tetap bertahan kepada agama sebelumnya maka dia dikatakan kafir. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa Al-Wildan ketika lulus 1. Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan salaful ummah. Dua Siswa bisa menguasai bahasa Arab. 3. Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanad. 6 lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7 -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Ya, ikhwati wa iyakum, agama Islam ini merupakan agama yang sempurna. Agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan segala sesuatu. Ya, mengandung kemaslahatan untuk kehidupan manusia serta menjauhkan manusia dari segala kemudorotan. Ya. Telah berkata Asy'ah Ramdani beliau mengatakan tentang keindahan dan kesempurnaan Islam ini. La wijtama'a kullu al-adiyan fi makanin wahid la dhuharu al-islamu bifadu'ilihi. Jika seandainya semua agama-agama di muka bumi ini dikumpulkan pada satu tempat, maka niskaya Islam itu akan menampakkan segala kelebihan, segala keutamaannya. Ya, karena Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengajarkan segala sesuatu. Apa yang tidak diajarkan di dalam agama Islam ini? Mulai daripada akidah, ya, sampai pada masalah masuk ke dalam pun tidak lepas daripada ajar Islam masuk ke dalam rumah keluar dari rumah mulai dari seorang bangun dari tidur sampai ia tidur kembali tidak lepas daripada ajar Islam bahkan ketika seorang dalam tidur pun ia mimpi buruk bagaimana seorang hamba itu berbuat ketika ia mimpi mimpi buruk diajarkan di dalam Islam ini menunjukkan bahwasannya Islam merupakan agama yang sempurna ya agama yang mengajarkan uh, segala sesuatu demikian juga wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba wajib mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara ia mempelajari tentang sirah perjalanan hidup beliau bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana ibadah beliau ya bagaimana Uh, perjalanan hidup beliau perjuangan uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus dipelajari ya harus diketahui oleh setiap kaum muslimin ya bacalah sirah nabawiyah ya bila kita benar-benar mengenal tentang pribadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi maka kita akan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mungkin Seseorang mencintai sesuatu dia tidak kenal. Maka dengan mempelajari uh, sirah nabawiyah ini supaya kita mengenal Nabi dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mencintai Nabi pasti kita akan mengikuti sunnah beliau. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan mana ahya sunnati faqad habbani wa habbani fa jannah. Barang siapa yang sunnahku ya maka itu tandanya dia cinta kepadaku dan barang siapa yang cinta kepadaku maka dia bersamaku di dalam uh, surga nanti maka jangan seorang hamba ia mengaku cinta kepada Nabi SAW padahal dia tidak pernah mengenal Nabi ya maka ini merupakan satu kedustaan Ya, kita tidak pernah mempelajari tentang sirah ya, tidak pernah mengenal nabi kita, tidak pernah mengamalkan sunnah nabi kita. Lalu kita mengaku cinta kepada nabi. Ya, maka ini merupakan pengakuan dusta. Ya, sebagaimana kata Alimi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya bahwasanya ya orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak pernah mengenal Nabi. Ya, tidak pernah mempelajari sirah Nabi dan tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu maka sungguh pengakuannya itu merupakan uh, pengakuan dusta. Allah SWT berfirman Laqad ja'akum rasulun min anfusikum telah datang seorang rasul dari kalangan kalian azizun alaihi ma anittum berat rasa olehnya penderitaanmu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim dan dia begitu bersemangat agar kalian beriman dan dia penuh kasih sayang inilah sifat nabi sallallahu alaihi wasallam Nah inilah tiga Al-usul di dalam agama kita yang wajib kita pelajari, apabila kita benar-benar mengetahui tiga pokok ini, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari, maka tentu kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, bahwasanya tiga pokok ini merupakan sumber keselamatan seorang hamba di kemudian hari nanti, dan inilah eh uh, yang akan ditanya pada alam barzakh nanti Nabi Zul mengatakan al qabru awwalu manzil min manazil akhirah fa in minhu fa ma ba'dahu minhu alam kubur alam barzakh merupakan akhirat yang pertama apabila seorang hamba selamat di alam kubur maka setelahnya lebih mudah lagi setelahnya lebih selamat lagi maka usaha kita adalah bagaimana supaya kita selamat di alam kubur. Ya selamat daripada fitnahnya. Ya yang dimaksud daripada fitnah kubur adalah datanya dua orang malaikat menanyakan tentang agama kita, menanyakan tentang siapa nabi kita, dan menanyakan tentang siapa Tuhan kita. Namun tentunya ya orang-orang yang mengenal tiga perkara ini, ya orang-orang yang mengetahuinya, orang-orang yang mempelajarinya, tentu mereka bisa menjawab dengan baik dan benar. Allah katakan bil fil wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan ucapan orang beriman dengan ucapan yang sabit. Ucapan yang mantap di kehidupan akhirat dan juga di kehidupan dunia. Ya, Allah mengatakan ucapan yang kokoh di kehidupan akhirat yaitu dapat menjawab pertanyaan malaikat tentang tiga pokok tadi. Ya, malaikat akan menanyakan tentang Tuhannya, tentang nabinya dan juga tentang tentang agamanya. Maka ikhwati yang terima Allah SWT, jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang sabat ya, ketika ditanyakan di alam kubur nanti. Ketika kita difitnah di alam kubur nanti. Maka oleh karena itu kewajiban kita untuk mengenal tentang Allah subhanahu ta'ala Baik dengan mentadaburi ayat-ayat kauniyah maupun lewat kita mempelajari kitab suci Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi SAW. Ya, demikian pula kita mempelajari mendalami agama kita, agama Islam dan juga kita mengenali uh, sunnah nabi kita kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita uh, selamat daripada fitnatul qabar. Ya, apabila kita selamat dari fitnatul Fama ba'dahu aisaru minhu, maka jenjang akhirat yang berikutnya kita akan lebih selamat lagi. Ya, kita akan lebih selamat lagi. Fa Man buka. Apabila ditanyakan kepada anda, man buka Siapakah Tuhanmu? Ya robbuka. Iya. Dari kata robba yurabbi. Robba yurabbi. Itu ya, ya, robbun. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, robbun itu Tuhan. Tapi kalau secara harfiah, ya, robba yurabbi itu artinya pengatur. Ya, yang mengatur, yang membimbing ya ini mana daripada Rabbun. jadi man Rabbuka siapakah pengaturmu atau siapakah Tuhanmu fakul maka katakanlah Rabbi Allah alladhi rabbani pengaturku atau Tuhanku adalah Allah rabbani dialah Allah yang telah mengaturku wa Rabbajami'al alamina bina'amihi dan juga Allah yang telah mengatur segala sesuatu di semesta alam ini dengan penuh kenikmatan. Ya, yang mengatur di sini dalam artian Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberikan uh, kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari musibah. Ini makna daripada Robun. Uh, rabbun. ala alamina qad bi Segala sesuatu yang ada di semesta alam ini, manusia, jin, hewan, pepohonan, bulan, bintang dan semua yang ada di semesta alam ini rabbahum semuanya diatur oleh Allah Subhanahu taala. Bi ni'ami dengan segala kenikmatannya wa addahum lima lima lahu dan Allah mempersiapkan apa yang Allah ciptakan untuk mereka wa maddahum dan Allah juga memberikan rezeki kepada mereka. Sebagaimana Allah SWT berfirman ketika Allah berkata kepada Nabi Musa Faman rabbukuma ya Musa Qala rabbuna syai'in Ya ini perkataan Nabi Musa ya. Ketika Firaun berkata kepada Nabi Musa, Siapakah Tuhan engkau wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, "Rabbuna allazi syai' Tuhan kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu ciptaannya. Sumahada, kemudian ia memberikan petunjuk Inilah Tuhan kita yang mengatur segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu ini dialah Allah Zat yang berhak untuk diibadahi. Ya karena konsekuensi, ya mengakui Allah sebagai pengatur, mengakui Allah sebagai pencipta maka wajib kita menyembah hanya kepada Allah saja. وَالنِّعْمَةُ اللَّهُ عَزَّ dan sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya amatlah banyak dan tidak mampu kita menghitungnya. Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana kafar." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mampu kalian menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ahsoha ini untuk bilangan tidak terhitung ya kalimat Arab ada yang namanya hisab hitungan ada yang namanya ihsa juga hitungan ya kalau hisab adalah perhitungan yang ada batasnya yang ada ujungnya ya misalnya dari 1 sampai 100 atau dari 1 sampai 1 juta kan ada batasnya adapun ihsa tanpa batas ya angka yang tidak berpenghujung ini namanya ihsa maka untuk nikmat Allah Subhanahu taala, Allah menggunakan kata ihsa, la suha, Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu taala. Ya, dalam diri manusia saja banyak sekali nikmat Allah Subhanahu Ya, dan Allah sebagai rabb Allah sebagai pengaturnya yang memberikan nikmat tersebut. Fallah huwa alladhi khulakuka wa a'addaka wa amaddaka wa rozakuka fawahdahu al lil ibadah. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, yang telah mempersiapkan segala kebutuhanmu dan telah memberikan rezeki kepadamu. Maka oleh karena itu dialah Allah satu-satunya untuk diibadahi. Yep. Maka sangat uh, tidak masuk akal Allah yang telah menciptakan kita Allah yang telah mengurus hidup kita memberikan rezeki kepada kita lalu kita beribadah kepada sering Allah ya logikanya ya sebagaimana halnya ya seorang ibu ya dia yang telah melahirkan anaknya uh, kemudian ia mencari nafkah untuk anaknya membesarkan, mendidik anaknya menterbiah anaknya sampai anaknya dewasa lalu anak ini dia berbakti kepada orang lain, tidak berbakti kepada ibunya yang telah menterbiahnya sejak dia uh, kecil dan yang telah menafkahi hidupnya. Namun anak ini dia uh, berbakti kepada orang lain. Nah tentunya ini merupakan uh, suatu kedurhakaan. Yep. Maka nah, demikian juga, demikian halnya kepada Allah Subhanahu Taala. Ya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupi kita, maka tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Yep. Kita beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ya dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "Ya ayyuhan rabbakum wahai manusia sembahlah ibadalah hanya kepada Allah Tuhan kalian." Kenapa? Allazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka sembah hanya kepada Allah. Yep. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam yep. Beliau mengatakan Wahwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah Allah sesembahanku dan tidak ada sesembahan bagiku melainkan hanya Allah saja. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhannya semesta alam. Wa kullama siwallahi alamun wa wahidun min zalika al-alam segala sesuatu selain Allah itu dinamakan alam dan saya salah satu daripada alam itu jadi alam alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Abdullah bin Abbas berkata ya pengertian daripada al alam itu adalah semuanya neraka surga adalah alam manusia iblis jin alam langit dan semua benda-benda langit semua apa yang ada di bumi ya semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam ya Yesus Kristus adalah alam ya patung-patung disembah oleh manusia juga adalah alam semua itu adalah alam yang Allah ciptakan ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah Robnya, makanya beliau mengatakan wa min al alam, saya juga termasuk alam, jadi kita ini manusia masuk dalam kategori tarbiyah Allah subhanahu wa taala, pengaturan Allah subhanahu wa taala yang wajib kita menyembah hanya kepada Allah saja. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam, yaitu Al-Wasfu bil Kamali wal Jalali wal Udmati lillah wahda. Sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja. Jadi Alhamdulillah ini ya pujian yang khusus untuk Allah. Ya, pujian yang mengandung keagungan dan kemuliaan. Dan pujian yang mengandung kelebihan tidak dimiliki oleh makhluknya. Makanya Alhamdulillah ini hanyalah khusus bagi Allah. Pujian di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata. ya Ada Alhamdulillah, ada Al-Madhu, ada As-Sana'u. Ya, Al-Madhu, As-Sana'u, Alhamdulillah. Semuanya bermakna sama, yaitu memuji. Nah, cuma perbedaannya, as-sana'u dan al-madhu ini pujian untuk hamba. Ya, pujian untuk untuk hamba. Ada pun alhamdu, ini pujian hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu memiliki kelebihan, memiliki kebesaran dan kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh hamba. Sementara hamba, kelebihan mereka miliki terbatas. Ya, makanya mereka hanya disifat dengan asana atau al-madah dan Allah Subhanahu wa disifati dengan alhamdu karena pujian yang mengandung kesempurnaan dan kemuliaan tidak dimiliki oleh makhluknya Maka pujian dengan segala kemuliaan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. laka, apabila ditanyakan kepada anda bi aruf dengan cara apakah anda mengenal Allah subhanahu taala? Fakul maka katakanlah bi wa makhluqatihi aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Wa makhluqatihi demikian pula dengan makhluk-makhluknya, <tuh> yaitu dengan cara kita mentadaburi makhluk-makhluk Allah. Ya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya ya banyak makhluk makhluk Allah ya ciptaan Allah di semesta alam ini menjadi bahan tadabur kita ya yep. maka di situ kita bisa mengetahui ya yeah. menunjukkan adanya pencipta di dalam sebuah hadis Nabi saw katakan fakiru an khalkillah wala tu anillah pikirkanlah tadaburilah tentang ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Jangan kamu minta uh, memikirkan tentang Allah. Ya, sebab kita tidak akan mampu. Fatahliku. Ya, kamu akan binasa. Wa ya. min ayatihi al-lailu wan naharu wal Kemudian Syekh Abdul Wahab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ya sebagai ayat tadabbur dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu adanya malam dan adanya siang wasyamsu wal dan juga adanya matahari dan bulan wa min dan di antara makhluk-makhluk Allah yang dijadikan bahan tadabbur adalah as-samawati as-sab'u tujuh lapis langit wal arduna sab'u ya dan tujuh lapis bumi waman fihinna ma bainahuma dan apa-apa yang ada di dalamnya dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya, di alam semesta ini banyak sekali sebagai bahan tadabbur kita. Ya, kalau kita mau merenungi ya bahwasanya ini semua tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, alam semesta begitu canggih yang begitu hebat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu yang ada di semesta alam ini merupakan tanda. Tanda apa? Yaitu tanda kebesaran Allah. Menunjukkan ala annahu wahidun. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Ya, Allah itu ada. Dan demikian kita sampaikan, semoga bermanfaat اقول <سؤال> كل هذا استغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم <applause> فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَرَائِكٍ لَّا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قواريرا